Drop it. Welcome to my channel. Nah, buat kalian yang udah bergabung, jangan lupa like dan komennya. Dan buat kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo semuanya. Nah, kali ini di video aku kali ini aku bakalan kasih tahu kalian kenapa sih kulit aku enggak pernah berjerawat. Nah, ini bukan bekas jerawat ya. Ini aku habis kena minyak panas, jadi tuh ini tuh ada bekas-bekasnya, tapi ini udah aku pakein krim penghilang luka, jadi ini udah ada yang hilang. Ini sebenarnya itu panjang ke sini dan ini juga, tapi ini udah hilang, ini juga udah hampir hilang. Nah, langsung aja ya. Selain skincare, aku juga rutin pakai masker, dan menurut aku masker ini itu bagus banget buat kalian yang pengen wajahnya bersih kayak aku, nggak pernah berjerawat sama sekali. Nah, kalian mau tahu apa ini maskernya? Dan taraaa, nah ini dia salah satu masker favorit aku. Ini variannya nggak cuma ini aja, ini itu banyak banget variannya, tapi ini adalah best seller aku sendiri ya guys. Ini aku demen pakai yang ini sama yang gambarnya itu bunga, apa itu sama apa ya namanya, pokoknya ini sama satunya lagi. Kalau yang ini tuh si butter, dan sama yang apa ya namanya, aku lupa guys, pokoknya itu kalau nggak salah kayak bunga matahari apa gitu. Nah, ini aku belinya di salah satu store yang ada di Malang. Nah, buat kalian yang ada di Malang terus pengen cari masker yang bagus, nah ini aku saranin belinya itu di Mitufaya namanya. Nanti aku kasih tahu IG-nya. Dia itu ada offline dan online store-nya. Ini aku gak di endorse ya. Jadi aku real, aku suka banget sama ini. Aku udah beli berkali-kali di sini dan itu enak banget. Aku cocok pakai masker ini. Buat kalian yang pengen bisa coba pakai masker ini ya. Nah, langsung aja kita praktekin. Ini udah sekitar 30 menit. Ini aku mau lepas. Aku nggak nunggu terlalu kering banget. Soalnya kalau terlalu kering banget itu di kulit nggak, di aku sendiri itu nggak nyaman guys. Jadi aku nggak terlalu kering. Udah aku mau lepas. Jadi ini aku mau lepas dulu ya. Tara. Nah, ini dia hasilnya. Kalian bisa lihat kan, ini hasilnya udah kelihatan banget, enak banget, lembut banget, dan dingin banget. Aku nggak ngerasa panas, jadi aku cocok banget sama masker ini. Buat kalian jangan lupa cobain ya. Nah, makasih yang udah nonton video aku dari awal hingga akhir, dan dadah.